Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Rock Gaming. Kali ini kita ada di game Kamen Rider Super Climax Hero PSP ya tentunya teman-temannya. Kalian bisa mainkan di Android, PC dengan emulator PP PSP. Karena kita kali ini akan coba namatkan, kita akan coba menyelesaikan movie mode, story mode ya. Apakah ini? Karena bacanya Jepang semua ya. Bener apa enggak ya teman-teman? Ini story modenya ya. Biasanya itu yang awal-awal story mode itu, enggak mungkin yang bawahnya itu enggak. Ah kan awal-awal ya, enggak tahu ini story mode atau apa mode, enggak tahu ya teman-teman. Kita coba ini dulu ya. Awal dulu ini apa ini? Mission of Eran, apa mission? Enggak tahu, kita pencet-pencet bulat-bulat aja pokoknya. Oke, kita lawan Kamen Rider yang kayak kepiting itu ya. Tentu saja ini mungkin part pertama karena ya kita pasti ini ya banyak. Oh cuy, gak kena cuy. Oke, mantep cuy. Oke, wah. Oke, oke, keren sekali. Wah, berubah jadi warna kuning. Kamen Rider Wizard ya. Story-nya Kamen Rider Wizard. Oke, klimaksnya seperti apa? Jangan mau. Oke. Final da. Oke, go. Tendangan mautnya akan keluar ya. Tendangan maut atau bukan ya Kamen Rider Wizard? Apa? Oh iya, tendangan maut. Keren sekali ya animasinya Max Tenet. Oh, tendangan api cuy ini. Dan untuk gambar kalau PSP masih mainnya lebih bagus lagi gambarnya. Lebih soft lagi dan lebih detail lagi itu kan emulator PS2 ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan bermain di emulator PS2. Gambarnya yang lebih keren lagi tentunya. Oke, kita berhasil mengalahkan ya. Oke, S. Grade kita S ya. Aratana mission. Kakshi yosu ga new figure. Oke, enggak apa-apa. New figure, ada figur-figurnya ya. Kita save dulu. Ini nggak tahu nge-save apa enggak, nggak tahu teman-teman. Nanti kita akan coba ya. Dilanjutkan esok hari bisa benda kita pilih yang mana. Ini aja ada mobil-mobilnya parkir. Kenapa? Mission を選んでくれ。このミッションでいいか。難易度を選んでくれ。Mission スタートだ。Oke. 僕を選ぶんだよね。Wah kita lawan. Oh kita bisa milih cuy. Kita pakai ini aja ya. Huya, kita pakai ini aja. Huya, yang teriak-teriak sama nendang-nendang ya, namanya siapa ini? Lupa saya ini. Kita lihat namanya siapa ya. Round. Oh, Gil atau Gil ya? Bill. Tulisannya nggak kelihatan. Wih. Wah, nggak kena ya. Wah, nggak kena ya. Malah kita yang kena. Wah, kita yang kena. Oi, keren cuy. Wah. Oke, climax time. Wah, ini yang aman itu yang teriak-teriak itu ya. Kalau nyerang, hurya. Sama tendangannya yang gitu ya teman-teman. Ini climax time-nya ini pakai tendangan. Enggak pakai tendangan. Tendangan ke atas bawah. Nah. Ini sangat ikonik sekali Kamen Rider Build ini. Kira kecil nih ya teman-teman. Sangat disukai bocil-bocil kalau bermain PS. Tada no ningen no chikara dewa dou ni mo dekinai. Karena gerakannya yang hurya dan teriak-teriak ya. Gerakannya juga keren dari tendangan-tendangannya juga. Wah, grade-nya nggak apa-apa lah ya, yang penting coba kita akan tambahkan. New figure atau karakter baru ya mungkin, tapi karakternya sudah lengkap kok, sudah sangat lengkap ya kalau nggak salah ya teman. Oke, sekarang coba yang bawah ya, masih pakai Kamen Rider.
Oke, lawan kita selanjutnya siapa ini, cuy? Kono mae wa tatsukata ze. Oh, Kamen Rider yang kayak roket nih. Nama wa Wii apa, cuy? Wizard. Kamen Rider Wizard. Oke. Soda. Wizard. Anta no chikara. Forza no Astro Switch. Ayolah, kenapa dialognya lama sekali? Mau kai misu de kurenai ka? Mafou to uchii no chikara no taiketsu ka? Omoshiro sou da na. Demo, amaku mite yakedo sunna ya. Jōtō da. Oke, oke. Anta mo Kamen Rider nara ii dachi ni nare sou da. Lama sekali cuy, enggak bisa di-skip. Oh, bisa cuy, bisa di-skip ternyata. Oke, lawan kita yang kayak roket ini ya, nama Kamen Rider-nya siapa coba kita lihat. Bahasanya Jepang cuy kalau di luarnya ya, kalau di dalam game bahasa Inggris tapi 4Z 4Z, oke. Wah, ini keren. Keren ini tembaknya, oh bisa di Sepik, dar, 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 dar. Kita berubah aja ya. Sering. Oke, klimak temnya. Wah, gak kena cuy. Wah. Wih. Oh, beda jurus ya. Kalau kita warna hijau seperti ini. Wah. Wih, dia juga berubah jadi robot coy. Wih. Oke, sukses. Yattara. Masih lama ya perjalanan kita ya. Akhirnya A. Keren-keren, kita berubah jadi juga. Mission. Figurnya apa ya? Dari tulisannya itu bahasanya Jepang ya teman-teman. Oke, next. Kok nyunyu tapi oh berubah gambarnya berubah ya. Oke, kita akan lawan ini ya, Kamen Rider yang kayak Amazon. Mission start. Oke, kalau ada dialognya langsung saja kita skip ya. Oh, kita pakai yang ini kayak kupu-kupu malahnya. Oke, kita akan lawan musuhnya. Round 1. Wih, keren coy. Wih, keren coy. Wih. Wih, ngeluarin api coy. Wah, kayak Dragon Ball. Kayak Ryu dan Ken. Sing, kita climax time dulu coy. Wih, gak kena. Set. Oh, bisa berubah-ubah coy. Sing. Wih, kita berubah coy. Wih, pakai kombinasi yang keren. Keren coy, ini Kamen Rider-nya kita bisa pakai kombinasi-kombinasi warna. Ini keren deh yang tadi. Keko, yaru jane ka. Keren asli coy, asli keren banget. Yes. Kita bisa ganti-ganti kombinasi warna sesuka hati kita. Arata nami. Arata. New mission, new figure. Oh. Oke, apalagi yang akan kita dapatkan ya. Istai baso eran. Oh, ini sudah. Oh ini kita pakai scene ya, Kamen Rider scene yang filmnya ada remake ya teman. Kita pakai, oh ini no mission de iika. Black Sun. Oh lawan Shadow Moon. Black Sun lawan Shadow Moon ya. Kenapa kalau Black tulisannya pakai bahasa Inggris Black ya? Shadow Moon-nya kenapa pakai bahasa Jepang tadi? Tapi di sininya pakai bahasa Inggris. Wah, pakai alfabet ya di sini ya, bukan kanji. Wah, ini pertarungan legendaris ya, Black Sun. Rider Kick, climax time. Kita nggak usah pakai tendangan maut, kita pakai Rider Punch. Wah, nggak kena coy. Sampai tenaga kita habis malah nggak kena. Rider Punch, nggak kena coy. Wih, kena klimak, aduh, kena klimak di situ. Gak apa-apa. Shadow Kick! Wah, wih, keren, cuy. K.O.
kalau menang ya keren sekali. Endingnya itu keren. Success mission complete. Grade-nya kalau ya, gak mungkin S ini, malis pasti A lah. Oh A kan, gak mungkin S, soalnya kita darahnya berkurangnya banyak sekali teman-teman. Oke, kita lanjut ke misi selanjutnya. Ini belum buka semua ya? Oke, ini kita pakai ini dulu yang ini. Kenapa cuma 3 ini ya temannya? Oke kita, oh ini tanda tanya. Ini tanda tanya itu maksudnya random atau kita boleh milih ya? Ah ternyata kita boleh milih cuy. Kita pakai yang tadi. Apa itu yang bisa berubah warna tadi? Keren cuy. Mana tadi yang kayak kupu-kupu cuy? Oke. Mana ini pilihannya? Kayaknya yang ini ya. Oh, kayaknya yang ini. Oh, bukan coy. Kalau ini dua. Oh, ini yang mana coy? Yang tadi keren yo. Oh ya ini berarti. Oh ini, berarti ini kita pakai ini. Oke, kita sudah ya. Tadi itu keren dari perubahan-perubahan warnanya. Sing itu suka banget itu saya. Laundo. Oke, kita oke ini perubahan warna yang keren sekali. Wah, tendangan mau cuy. Wah, keren cuy. Ini yang kuning ini. Apa ini badak ya? Ini keren sekali cuy. Kita bisa merubah-rubah standar. Ini keren cuy. Keren. Oh ini seperti kombinasi. Ih keren cuy. Oke. Nggak, S ini pasti S. Datanya masih penuh soalnya teman-teman. Oke dapat new figure. Tapi sudah lengkap semua ya. Sudah kita buka semua ya. Oke, kita wah ini double ini Kamen Rider ini apa? W. Mission yang anda kira? Gambarnya W. Kamen Rider-nya yang ini cuy. Oke lawan Kamen Rider yang pakai topi cowboy tengkorak ini juga keren ya suka. Tapi yang kita pakai yang ini kok kayak robot. Kurang begitu tahu saya jurusnya cuy. Fight. Ini kayaknya bisa berubah lagi jadi robot yang amai. Amai. Oke kita coba berubah jadi robot. Kok gak bisa? Ini berubah jadi robot. Aku cuma oke berubah yang mana? Wah kita gak. Wih keren. Walah nggak kena tendangan kita. Wah. Wah keren juga. Wah kita berubah jadi kita klimaks ten saja coy. Oke klimaks tennya tapi berubahnya jadi biru coy. Wih gerakannya jadi cepat kalau yang biru coy. Jadi dia seperti time stopper ya. Gerakannya cepat sekali. Wah, kombonya sampai berapa hit ini? 98 hit. Woi, keren cuy. Keren ini animasinya 98 hitnya. Oke juga ya teman-teman ya. Oh, warika. Keren. Oke. Mission complete. Ini A. Oh S, kita dapat S juga. Oke new figure lagi. Tadi gambarnya Kiva ya, tapi kita udah lengkap semua ya figur dari Kamen Rider di sini ya teman-teman ya. Oke tinggal satu ini kita akan coba selesaikan ini. Mission, apa mission ini kak? Nanti otomatis itu akan membuka stick baru sepertinya. Oke ini seperti Kamen Rider yang apa ya? Ikan pari ya lo nggak salah.
ada yang kepiting ikan pari versi apa itu kan? Gambar kita pakai yang biru coy. Mada. Oh tapi, wih keren cuy. Wah keren. Yos. Wah ini keren. Keren cuy. Ting. Kita keren cuy. Kita ikut kita mada. Oke, kita berubah saja ya teman-teman. Wah, kita kesedot ke dimensi lain coy. Dadar. Wah keren ini elemen tangan. Dadar. Wah keren. Kita muncul di bawahnya coy. Menang. Keren ini kamen ini juga saya suka karena warna kombinasinya juga ya beda warna dia beda biru seperti yang tadi itu keren malah lebih kayak teka-teki gitu ya warnanya itu beda seperti fazel seperti itu ya teman-teman. Oke kita dapat new mission lagi new figure ya. Oke dapat apakah ini? Oke, masih berkutat di sini saja misinya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa untuk subscribe tentunya. Kita akan seru-seruan lagi, kita akan tamatkan ini ya, Kamen Rider Super Climax Heroes ini ya, teman-teman. Bisa kalian mainkan di PSP ya dengan menggunakan emulator pun kalian bisa bermain di Android ataupun di PC ya. Emulatornya namanya PPP ya, teman-teman ya. Oke, kita akan bertemu lagi di video saya yang lainnya. Bye-bye.